Pantas mantap bisa Iris Bella punya penghasilan fantastis meski tanpa Amarzoni. Aktris Iris Bella akhirnya mantap untuk berpisah dengan sang suami Amarzoni. Memiliki dua anak, bahkan Iris tak meminta harta gonogini dari sang suami usai berpisah. Iris sendiri memutuskan untuk bercerai dari sang suami usai Amarzoni bebas dari penjara imbas kasus narkoba yang kedua kalinya. Mantap bercerai, Iris Bella rupanya punya penghasilan mentereng tanpa bersandar dari Amarzoni. Apa saja sumber pendapatan Iris Bella? Yang pertama, bintang iklan. Iris Bella sempat menjadi aktris sinetron dengan bayaran tinggi per episodenya. Dia dibayar seharga mobil dalam sekali episode. Kini ibu dua orang anak itu memang tak lagi tampil di sinetron, namun wajah familiarnya masih terpampang di berbagai iklan brand ternama. Yang kedua, endorsement. Memiliki lebih dari 22 juta pengikut di Instagram, Iris Bella tentu tak lepas dari endorsement dari berbagai produk. Dia juga beberapa kali menjadi brand ambassador. Pada tahun 2019 saja, perempuan yang biasa dipanggil Ibel itu sudah mematok harga 2,5 juta rupiah dalam sekali postingan untuk endorsement. Sekali bisa saja lebih tinggi dari nominal 4 tahun lalu. Yang ketiga, YouTube. Iris Bella sudah memiliki akun YouTube sejak Februari 2017 lalu. Kanal tersebut masih aktif mengunggah konten bahkan saat sang suami di penjara. Kanal YouTube tersebut sudah memiliki pengikut 4,6 juta. Yang keempat, bisnis. Memiliki bisnis bareng Amarzoni, Iris Bella juga punya bisnis kuliner sendiri, yakni kuliner sate Maranggi. Perempuan 27 tahun itu memiliki bisnis fashion anak hingga skincare. Tak hanya itu, Ibel juga membangun startup di bidang ekspor dengan nama Halal Export Indonesia.